hari ni tuan-tuan, berapa ramai orang tak semayang? Dengan bu. Kena seorang 40 hari, dua orang. Inilah antara sebab COVID tak habis tahun. Tak boleh pergi. Sebab ramai sangat ko yang bermaksiat, yang apa, yang melawan kehendak Allah, ramai sangat ko. Inilah sebab-sebab dia. Saya ulang balik dah. Ulang balik. Mengapa kita ini tak dapat juga? Bukan kita tak dapat. Kita ke tak berjaya. Tapi tak dijayakan oleh Allah disebabkan kita sendiri tak patuh akan SOP Allah. Itu saja. Bila tak ikut SOP Allah, Allah redha lah. Allah tak redha. Kita tak redha, karena masalah ni akan berlarutan. Kita duk, memang duk mengamsi mengeluh. Ha, PKP buat dah, susah nak pergi mana. Hampa susah, tak susah. Tapi pasal apa jadi susah? Sebab susahnya hampa nak ke masjid. Susahnya orang nak pergi masjid. Nak macam mana? Bukan jauh pun, bukan susah pun. Senangnya. Pergi masjid, salat. Minta Allah Ta'ala angkatkan bala ni ramai-ramai. Pasti Allah akan bala. Allah akan angkatkan bala tu. Sebab Allah kata begitu. Allah pesan apa pula? Tuan-tuan, ayat 195-94 pada surah Ali Imran, ke 175, ayat bawah sekali. Inna allaha la yukhliful mi'ad. Ayat bawah sekali, ke 175. Kan? Surah Ali Imran, ke sebelah kanan 75, ayat bawah sekali. Inna allaha la yukhliful mi'ad. Allah tak mungkiri janji. Kita tengok tuan-tuan tu. Kalau Allah kata nak SOP aku cepat tu, aku kan buang al-bala tu. Allah kata pasti aku buat sebab janji aku tak mungkir. Tapi tak mau ikut. Tak mau ikut tuan-tuan, tak mau ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah. Syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala dapat semula bersama-sama dalam majlis ilmu, majlis untuk kita belajar sesuatu yang kita tak tahu, ataupun majlis yang nak peringat kita atas apa yang kita tahu, ataupun majlis yang nak menghimpunkan kita bersama dengan orang-orang yang salihin. Adapun majlis ini juga majlis yang boleh mengampunkan dosa kita sekalian. Ataupun majlis ini majlis yang nak tinggikan darjat kita pada Allah Subhanahu wa taala. Semua itu ada dalam terhimpun ia dalam majlis ilmu ini. Syukurlah kita pada Allah Subhanahu wa taala di atas petunjuk, di atas kehendak Allah. Kita dijadikan oleh Allah berada selalu dalam majlis ilmu, juga dikenali sebagai majlis ahli syurga. Sekurang-kurangnya nama kita ni dah dimasukkan oleh Allah dalam golongan ahli syurganya. Alhamdulillah. Baik tuan-tuan, puan-puan dan sekalian, malam ni kita sambung semula lah. Sambung semula perbincangan kita. Kali ikut asai kita baca kitab tentang hal-hal kiamat, beriman dengan hari kiamat. Tapi kerana penting juga benda ni, diminta oleh Tuan Imam kita yang sekitar saya kasihi,
minta untuk kita peringat balik tentang soal solat ini. Dan kita nak tengok balik perkara yang menjadi kepentingan. Apa hukum solat? Kenapa kalau tinggal solat jadi apa? Kita faham dosa dan sebagainya. Dan apa dosa-dosa meninggalkan solat ini? Maknanya kalau dah PM abang kata PKP kita Zuhati ya. No. Ya, abang kata kena Penang ni kena masuk 6 negeri yang PKP petang ni dia abang ke 6. Penang masuk dalam negeri 6 negeri yang kena PKP. Ramai Zuhati ya. Pasal tak boleh pi. Mana tak boleh pi. Duduk di rumah. Mana? Itu khabar yang menyebabkan kita tak seronok. Tapi tuan-tuan yang muslim, bila Allah habaq tentang orang tak solat, apa kena hukum? Orang tak masjid, apa jadi? Siapa pun tak usah hati. Siapa pun tak risau. Siapa pun tak jadi kelangkabut. Relax. Nah. Bila habaq kata tak semayang, dosa dia begian-begian-begian. Relax juga. Tak pergi masjid, dosa dia macam ni. Relax juga. Abang PKP kena sampai tahun depan, melompat habis semua. Kena sebab di antara dapat rasa dengan tak dapat rasa. Inilah benda-benda yang kita nak pahami daripada kehidupan ini. Bukan tak suruh jaga PKP ni wajib, tapi ada benda yang lebih wajib daripada itu, yakni seperti mana saya sebut selalu, SOP manusia kita wajib turun, tetapi SOP Allah itu terlebih wajib diikuti dan ditaati. Ketahuilah tuan-tuan bahawa sesungguhnya salah satu SOP Allah untuk angkat bala ini ialah semula ramai-ramai ke masjid. Orang ramai orang yang faham SOP ini. Kerana SOP manusia kita compound 1,000. Kena denda 1,000. Kena keluar rumah lebih pada tanggap syaratnya. Ini nak kena ni, nak keluar rumah tak lebih ramai-ramai, kena 2 orang. Tak lebih jauh daripada 10. Reduce 10 kilometer. Tak lebih jauh. Tak lebih jauh lebih daripada 10 km. Lebih mana tuan? Kerja boleh lah. Tuan ada kena surat kerja. Bermakna apa dia? Bermakna SOP manusia kita patuh. Demi untuk menjaga keselamatan di dunia ini. Tapi SOP Allah Ta'ala, orang tak mau patuh, padahal dia itu selamat dunia akhirat. Inilah keprihatinan, perhatian yang tak diperhatinkan oleh orang ramai. Dia macam biasa, benar-benar. Dia biasa lah. Malah kewajipan kita mematuhi akan SOP Allah itu lebih wajib dan lebih fardu daripada semuanya. Supaya terangkatlah azab ini, terangkatlah bala ini. Apa SOP Allah? Sila penuhi masjid semula. Kita lah sebut benda tu dalam kuliah-kuliah yang sebelum ni dan telah dirakamkan dan telah disebarkan, dan ada orang yang ambil tajuk apa tu hadis-hadis yang kita keluarkan tu jadi bahan khutbah jemaat, jadi ceramah, jadi forum dan sebagainya. Alhamdulillah, tajuk apa? SOP Allah ini. Baru saya tahu rupanya mereka pekat tengok, mereka pekat ambil orang yang nak ni, yang nak sampaikan ilmu, nak panjangkan ilmu yang kita sampaikan. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. Ramailah juga yang buat khutbah tentang SOP Allah. Memang beritahu juga SOP kita, tutup muka, basuh tangan, penjarakan, itu memang kita dah patuh. Tapi jom kita tengok apa pula SOP Allah sendiri, supaya
wabak-wabak ataupun benda-benda yang kita bimbang berlaku berpanjangan ni, kita minta supaya hilang. Kita buat hak kita, tapi soalannya kita buat tak hak yang Allah suruh? Nah, kita buat hak manusia suruh, kita buat, tapi buat tak yang Allah suruh ni? Apa dia tuan? Salah satu SOP Allah, sila makmurkan semula masjid atas firman Allah Ta'ala, hadis kursi yang berbunyi, وَإِذَا نَظَرْتُ إِلَىٰ عُمَّارِ بُيُوتِ صَرَفْتُ ذَلِكَ عَنْهُمْ. Apabila aku melihatkan ramai orang yang memakmurkan rumahku, akan ku buang bala itu jauh-jauh. Nah, clear. Nah, hadis kursi, saya tuan macam hadis kursi. Ada tiga benda yang disebut oleh Allah sebagai SOP Allah untuk mengangkatkan bala, menghilangkan azab dan sebagainya. Satunya ialah Allah kata, sila penuhkan semula masjidku. Penuhkan semula rumah-rumahku, kata Allah. Ummari buyuti, ummar maknanya makmurkan semula. Buyuti, rumah-rumahku, yakni masjid-masjidku, penuh balik. Ini syarat. Lagi mana syarat ni tak dipatuhi, tak ditaati, COVID ataupun bala ini akan berpanjangan. Benda ni takkan berhenti. Kita dengar kempen-kempen dan kempen-kempen, jom jadi pemutus COVID, bukan pencetus COVID. Kan? Saya pergi kat Selamar baru ni, ada program ceramah sana. Ada satu signboard yang dikeluarkan oleh Kerajaan Negeri Kedah. Kan? Tak mana tuan? Kalau tuan-tuan kita pi bandar, turun tul bandar baru, nak balik pi Kulim balik, Selama mau ikut tu, kan, kita corner belah kiri, tu keluar tu corner belah kanan, belah kiri, belah kanan, ambil balik belah kanan tu, tang signboard, tang tool tu ada signboard tu, jom kita jadi pemutus COVID, bukan pencetus COVID. Ada gambar MB Kedah yang baru ni, dan gambar Esko Kesihatan dia, dua-dua ada situ. Mana pada kempen agar jadi orang yang memutuskan COVID, bukan pencetus COVID. Baik, soalan dia tuan-tuan, apa daya dan kekuatan kita untuk memutuskan COVID ini nak pergi hilang? Jawapan dia satu je. Saya ulang balik. Kalau dah SOP manusia kita patuh, dari turut sejak daripada bulan 3 lagi, ni nak sampai bulan 3 pula dah, setahun kita ikut SOP manusia, alhamdulillah, ada pengurangan-pengurangan dia ada. Tapi main dengan bulan 12 baru ni tuan-tuan, riuh rendah kenuri. Riuh rendah kenuri lah. Walaupun 500 orang yang dibenarkan oleh pihak polis kita, 500-500 juga, tapi tak jadi juga. Macam-macam kita buat dah. Maknanya SOP manusia kita dah patuh, ada penurunan, tapi hilang tak juga. Jom kita ramai-ramai patuh balik SOP Allah, tengok jadi guna. Bukan kata penurunan, bukan kata penurunan, dia akan ada penghapusan langsung. Sebab Allah yang berkuasa. Apa SOP Allah? Kan? Saya cakap ni terpaksa, sebab saya benda ni rakam kan? Boleh sebar? Apa SOP Allah yang patut kita turun? SOP Allah ni ialah sila, kata Allah Ta'ala, وَإِذَا نَظَرْتُ إِلَىٰ عُمَّارِ بُيُوتِ. Bila aku melihatkan akan ramainya kembali memakmurkan rumahku. Clear. Very clear statement. Kan? Satu apa? Satu khabar wadih. Satu khabar yang terang daripada Allah. وَإِذَا نَظَرْتُ. Dan aku bila aku melihatkan. إِلَىٰ عُمَّارِ بُيُوتِ. Kepada orang yang memakmurkan rumahku ramai. Umar mana ramai? Imarah. Bila ramai yang kembali memakmurkan rumahku, saraftu zalika anhum. Aku buang bala itu jauh-jauh daripada mereka itu.
Ha, clear. Kalau gitu jom tuan-tuan, kita tak sanggup dah nak ulang-alik dengan soal PKP ni yang kena diwajibkan untuk kita patuh. Sebab apa? Sebab kita yang tak patuh. Kita yang tak ikut ni sepenuhnya. Jadi kes-kes semakin naik. Saya baca balik kenyataan-kenyataan untuk kita, mungkin tak apa lagi boleh tidur lena. Ni frontliner kita ni tak tidur lena tuan-tuan. Kesian kat depan. Hospital-hospital penuh. Ha, kan? Penuh kati, tak ada orang nak duduk lah. Tak ada tempat nak isi dah penuh-penuh belakang. Kita tak apa, tidur di rumah. Mereka tak tidur. Sebab tak dapat menampung orang ramai. Kes sampai satu hari, tuan-tuan, harinya 2,000 pergi ke 3,000 dan ada jangkaan akan mencecah sampai ke 5,000. Kemuncaknya, kalau tak kena gaya, bulan 2, bulan 3 setahun ini, lebih kurang sebulan, dua bulan ni akan naik lagi kes dia kalau tak berjaga-jaga. Baik makna dia tanda maknanya, SOP manusia kita patuh dah. Jom kita cuba try test. Orang tua kata cuba try test tiga tu. Cuba pun cuba, try pun try, test pun test. Jom cuba try test sikit SOP Allah. Apa dia? Kita call out semua orang kampung kita balik, cuba tengok. Kita panggil semua orang kampung kita main masjid. Walaupun penjarakan panggil main. Kalau orang kampung boleh keluar main ramai-ramai macam Jumaat, subuh macam tu, lehok macam tu, asap macam tu, mengaji lagu tu, COVID pasti hilang. Nahnu muta'akirin, we are very sure benda ni pasti akan hilang kalau kita sendiri yang ikut patuh akan perintah SOP Allah. Nah, kita nak cuba dah SOP manusia, kita cuba, kita try, tapi kita belum cuba lagi SOP Allah. Ya? Oh, Masya Allah. Yang tu salah faham, bagi saya salah faham. Benar-benar? Itu salah faham. Tak ada siapa pun halang orang masjid. Cuma dia sendiri halang diri dia. No? Faham itu. Tak ada seorang pun yang menghalang orang ke masjid sebenarnya. Tapi dia sendiri yang salah faham, halang diri dia pergi masjid. Saya baru terima benda ni apa? Bila mana saya dapat tahu, mungkin penjelasan-penjelasan tak sampai. Bila mana orang tua-tua yang mengaji tempat saya, katanya kalau hari Rabu mengaji ramai. Lah ni ramai juga tapi ada pengurangan. Khasnya orang tua-tua tak mai. Jadi ada call dekat saya baru ni. Ustaz, kami orang tua-tua tak boleh pergi dah ke Ustaz mengaji, nak mengaji ni. Dah buka sebuah bulan tak mengaji. Saya kata, siapa tak boleh mengaji pula? Boleh eh? Tak, mereka tak boleh pergi Ustaz. Kami orang tua-tua. Saya kata, siapa tak pergi? Tak, mereka kata, siapa kata? Dua minggu tu dah. Maknanya, tuan, maknanya apa dia? Ada salah faham yang tak faham pada memahamkan masalah ni. Baik, jadi situ saya ambil apa? Saya ambil, bila makcik ni tanya saya, kami orang tua-tua tak lepi ke Ustaz? 60, 70 tak lepi. Saya kata, ikut SOP tak kata lagu tu. Tak kata orang tua-tua tak lepi. Habis tu Ustaz, dia kata macam mana? Orang yang warga emas, yang ada simptom dan yang bergejala, yang batuk panjang-panjang, yang demam lama-lama, yang ni tak lepi ya. Tapi kalau 60 ke 70 ke, tapi dia sihat, tak ada apa pun, dah scan duduk 36, 4, 32 tu, tak ada apa. Saya kata kalau begitu, siapa tak boleh main dah? Dah mereka tak boleh main. Saya kata siapa kata tak boleh main? Mereka kata, Domini mereka kata. Baik, jadi saya kata makcik ni, makcik, SOP yang ada ni, kita faham betul-betul. Jadi masalah main masjid ni pun sama juga. Bukan tak boleh main masjid tu, semua orang, orang itu boleh main. Tapi kalau ada benda-benda, dia kata dia demam, batuk dan sebagainya yang panjang-panjang, yang tu nasihat duduk di rumah, tak boleh main sungguh yang tu. Tapi kalau kata dia ni orang yang sihat, walaupun dia senior, orang-orang yang lebih umur dia 60 lebih ke 70, tapi dia sihat, dia tak boleh main. Dia boleh main. Tak boleh main test pula, tak ada apa pun, cantiklah nama tu. Kalau ada apa, ada
Application, ambil application. Kalau ada, tak ada tu, tulis nama, scan lah. Tembak kepala lah. Kan? Tak mau tembak tangan, tembak kepala. Tak ada kepala, tembak tangan. Elan baru berita lah. Maknanya, yang menghalang orang ke masjid tu bukan kita, bukan pihak-pihak kita, bukan pihak masjid, bukan. Yang ni salah faham kepada peraturan yang ada. Okay. Disalah ertikan dan disalah buat. Taknya orang tak mau masjid dia, dia cara jalannya pun. Kita faham dia orang tak mau masjid ni cara jalannya. Dan nak tambah tokok tambah lagu tu lah. Jadi kita kena clear balik. Sekarang ni tuan, penjarakan kita kena, sebab itu dah ditetapkan oleh pihak ulama sendiri penjarakan. Kan? Maka kita ikut. Tapi jom penuh masjid semula walaupun jarakan pun. Kalau kita masjid kita boleh pergi 3,000, jom call out 1,500. Separuh daripada tu. Tapi dah. Kan dah. Kalau 3,000 ni masuk, 1,500. Mana ada 1,500 tuan? Setengah. Kalau penduduk kampung tu 600, 300 tak main. Jadi sekarang ni apa dia nak buat? Kita nak ajak balik, tapi nak ajak orang kampung ni bukan senang tuan. Bukan senang. Masing-masing lebih selesa mayang ada rumah. Mayang rumah besar eh. Hukum kita gitu. Saya nak bacakan sekejap lagi. Berapa dalil mengatakan bahawa mengapa kena semayang di masjid. Baik. Kita nak bincang dalil apa yang menunjukkan bahawa kena sembahyang di masjid ni. Kan? Umum ni tadi Allah kata apa? Umum tadi. Allah kata hadis kursi daripada Allah, sabda Nabi SAW, Allah sebut, bila mana aku tengok ramainya yang memakmurkan rumah aku, akan ku buang bala itu daripada mereka. Apa syarat pertama yang supi Allah? Umari buyuti. Umar mana imarah. Penuhkan balik, meriahkan balik rumah Allah ni dengan program-program. Ngaji, salat, ibadah, baca Quran. Penuh balik. Ya. Untuk apa? Untuk memohon rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan saya pesan selalu pada orang masuk masjid. Tak kira apa ramai mana masuk masjid pun, jangan lupa doa di pintu masjid. Sebab doa pintu masjid meminta rahmat Allah Ta'ala. Bila ada rahmat, tak ada azab, tak ada laknat. Ha, bila ada rahmat, tak ada azab, tak ada laknat. Maka dia masuk masjid dengan doa. Soalan dia, apakah doa masuk masjid? Kan, wahai orang masuk masjid, jangan sampai tak baca doa masuk masjid. Jangan sampai masuk masjid sembang cerita hal-hal yang tak betul. Maka di pintu masjid kita nak baca dah, baca minta, bukan baca doa, minta doa supaya Allah beri kita rahmatnya. Pertama minta apa ulang balik? Saya nak ingatkan tuan-tuan, ingatkan balik. Pertama masuk masjid minta apa dia? First, mula-mula sekali, awal syai'in yad'una ila Allah, da'ana ila Allah atau yad'una ila Allah, kita nak nak minta doa dengan Allah tadi awal-awal pintu masjid apa dia? Minta apa tuan? Allahumma ighfirli dhunubi, ya Allah ampunkan semua dosaku. Ha, maka orang masuk masjid kan lagi tu. Minta apa? Minta Allah ampun dosa. Kalau ikut bahasa Arab ada lah kan. Ada bahasa Arab, ada doa dia. Hadis Nabi tu. Yang pertama, yang kedua masuk masjid doa apa? Waftahli abwab rahmatika. Ya Allah bukakan bagiku akan pintu belas kasihanmu. Pintu rahmatmu. Pintu kasih sayangmu kau buka bagi aku ya Allah. Minta apa? Minta rahmat. Bila kau duduk minta-minta lagu tu, masuk masjid minta lagu tu, memang dapat rahmat. Dengan rahmat inilah akan tersebar, akan menjauhkan satu kampung punya bala. Sebab bala turun tak ada rahmat, tuan-tuan. Bala turun tak ada rahmat. Kalau zaman dulu, tuan-tuan, kalau zaman dulu, zaman Nabi-Nabi yang sebelum ini, siapa buat maksiat, satu maksiat satu kampung, azab akan kekal 40 hari. Tak hilang. Zaman Nabi-Nabi dulu.
mencuri entah mencuri atau minum arak, seorang minum arak, seorang minum arak dalam kampung tu, contohnya di zaman Nabi dulu kan, di zaman Nabi-Nabi sebelum ni, sebelum Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, zaman Nabi Nuh, zaman Nabi Ibrahim sebelum tu, seorang minum arak Allah hukum 40 hari bala duduk dah tak keluar bala tu. Tu sebut apa? Dua orang 80, dia ikut bilangan orang 80. Tiga orang, orang pula 4 orang, mana jumlah dia mengikut berapa ramai orang bermaksiat. Hari ni tuan-tuan, berapa ramai orang tak sembahyang dengan bu? Kena seorang 40 hari, dua orang. Inilah antara sebab COVID tak habis tahun, tak boleh pergi. Sebab ramai sangat ko yang bermaksiat, yang apa, yang melawan kehendak Allah, ramai sangat ko. Inilah sebab-sebab ni. Saya ulang balik dah, ulang balik, mengapa kita ini tak dapat juga. Bukan kita tak dapat, kita ke tak berjaya, tapi tak dijayakan oleh Allah disebabkan kita sendiri tak patuh akan SOP Allah. Itu saja. Bila tak ikut SOP Allah, Allah redha tak? Allah tak redha. Kita tak redha, kerana masalah ni akan berlarutan. Kita duduk, memang duduk mengeluh, PKP buat dah, susah nak pergi mana, hampa susah, tak susah. Tapi pasal apa jadi susah? Sebab susahnya hampa nak ke masjid. Susahnya orang nak pergi masjid. Macam mana? Bukan jauh pun, bukan susah pun, senang saja. Pergi masjid, solat. Minta Allah Ta'ala angkatkan bala ni ramai-ramai. Pasti Allah akan bala. Allah akan angkatkan bala tu. Sebab Allah kata begitu. Allah pesan apa pula? Tuan-tuan, ayat 195-94 pada surah Ali Imran, ke 175, ayat bawah sekali. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Ayat bawah sekali, ke 175 kan? Surah Ali Imran, ke sebelah kanan 75, ayat bawah sekali. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Allah tak mungkiri janji. Kita tengok tuan-tuan tu. Kalau Allah kata nak SOP aku, siapa cepat tu, aku kan buang al-bala tu. Allah kata pasti aku buat, sebab janji aku, aku tak mungkir. Tapi tak mau ikut. Tak mau ikut tuan-tuan, tak mau ikut. Saya balik Melaka baru ni. Dia sebut juga tuan-tuan. Saya ada program Melaka 4 hari. Baru ni Melaka green area. Kan? Melaka ni antara masuk negeri hijau. Tak ada kes. Ada satu kes pun, satu dua kesnya. Saya program di sana. Walaupun di tempat lain ada, Selangor masih PKP. Melaka undang kita buat daurah kitab di sana, di Duran Tunggal. Habis program, dia bawa saya makan malam. Makan malam. Dia bawa lah panitia-panitia program, bawa kita pergi di satu kawasan makan ikan bakar topnya di Umbai Melaka. Bila pergi sana tuan tu, dia memanglah kawasan-kawasan luai, tempat makan pun luai, orang punya ramai, penjarakan tak ada. Daripada saya balik-balik main, daripada tak ada green area, daripada kosong kawasan-kawasan yang hijau dah, lah ni naik jadi merah balik. Sebab apa? Sebab tak ikut SOP manusia. Apatah lagi tak ikut SOP Allah Ta'ala. Satu Malaysia ni, masjid tak penuh, kuliah tak mau pi, macam tu tak dapat rahmat ke mana. Masih-masih merungut lah, nak buat bila nak habis ni, bila nak habis ni, bila nak habis, nak habis ke mana kan, kalau gunyinya keadaan lah. Jadi penyarakan silakan, tak ada masalah. Cuma kita nak, kalau boleh kita nak sedapkan orang kampung kita semua sekali, bukan kampung ni saja, semua orang di Malaysia ni, sila penuhkan masjid semula. SOP tu boleh ikut, akan turun lah, akan clear, akan hilang lah COVID ini. Biiznillah, be sure, pasti dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan pasti hilang, sebab Allah sendiri akan buat. Baik, kita baca kitab insyaAllah, dalil kepada wajibnya salat ini. Nah, tuan-tuan, sebelum tu saya nak baca baliklah sikit, apa kita baca sebelum ni.
dalam kertas kita, dalam buku kita, pada muka surat yang keempat, kitab kita, Al-Yawaqit wal-Jawahir fi Uqubati Ahli Kabair. Ha, itu kitab asal kita, tapi kita bagi bila ni minta tu imam minta kita bincang balik bab ni, bab tinggal sembahyang, apa azam tinggal solat, daripada Quran hadis, peringatan demi peringatan kita beri. Sampai pada muka surat 4, tajuk kita ialah dosa azab meninggalkan solat. Baik. Qala mu'allif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'na bihi wa bikum amin fid daraini. Saya ambil tani terusnya. Bahawasanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawasanya barang siapa memudahkan dan meringankan akan sembahyang, disiksa akan dia oleh Allah Ta'ala dengan 15 seksanya. Azab turun. Apabila tinggal sembahyang, apabila mudah-mudahkan solat, apabila meringankan solat, maka Allah pasti akan menurunkan bala. Nah, di tengah-tengahnya, di tengah-tengahnya. 10, 11, 12, 13 daripada bawah. Riwayat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa, ini hadis, barang siapa yang memudah-mudahkan, bab sembahyang ni dua benda. Satu mik mudah. Satu memudah-mudahkan. Mana apa? Sembahyang ni ikut dan lah. Ikut dan jenah. Rokok, tak jaga sujud, tak jaga wuduk, tak jaga takbir, tak jaga tahiyat, tak jaga fatihah, tak jaga. Ini mudah-mudah. Boleh eh, baca habis aku ni pun. Rokok ni boleh eh. Dia minum rembah ikut dan ni. Mudah-mudah. Solat-solat tapi ambil mudah tentang hukum hakam dia. Satu. Yang keduanya, bab sembahyang daripada golongan kedua ialah golongan yang meringan-ringankan dia. Tak apa eh. Main jemaah, main rumah, rumah boleh. Kalau sembahyang di rumah boleh, tak di masjid tak apa eh. Kan? Maka meringankan solat jemaah. Padahal tuan-tuan, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila sampai ke Madinah, mula-mula bina apa? Masjid. Untuk apa? Untuk himpunkan sahabat solat bersama-sama. Bukan tekat solat sama-sama. Ketika mana habis solat sama-sama, bincang agama sama-sama. Dia berikan dakwahnya, ajak iman. Ketahuilah wahai manusia sekalian, Nabi Abang itulah, soalan Nabi Abang itu, tinggal sembahyang tu sama dengan apa dia? Hukum bantuan. Tinggal solat ni sama dengan apa? Jawapan dia senang. Tinggal solat itu sama dengan syirik Allah. Kerisik tauhid. Sebab kamu ada Tuhan lain, tak mau sembah Tuhan tu. Ya tak? Han tak mau sembah Tuhan tu, mana ada Tuhan lain kot. Tidakkah itu daripada syirik menduakan Allah? Ya. Sebab itu, sebab itu dosa solat ini berat. Sama ia dengan syirik. Sama. Siapa-siapa yang mengaji, khusus anak-anak mengaji baca Quran ni, suruh dia baca hari, balik cari ayat syirik ada. Tinggal sembahyang ayat syirik, apa ayat syirik? Berapa banyak ayat syirik dalam Quran? Suruh cari. Ha, itu kerja yang apa yang saya kena masa apa masa di di Syria dulu. Syekh suruh cari balik, balik cari kan, berapa banyak ayat syirik balik tak sembahyang. Berapa banyak ayat yang tak sembahyang jadi syirik, cari dalam Quran, cari. Berselerak itu dia, berselerak ayat dia rupanya. Jadi antara research yang kita kena buat untuk dalil yakin kepada amalan solat ini wajib dan fardu. Jadi ketahuilah orang Islam sekalian bahawa tinggal sembahyang tu jadi syirik. Sebab syirik, sebab buha, why? Sebab kamu ada Tuhan lain yang kamu pentingkan lebih daripada Allah. Ketika orang solat sembah Allah, kamu tak sembah Allah, mana kamu ada Tuhan lain? Kamu ada Tuhan lain. Subuh kamu ada Tuhan lain. Maghrib ada Tuhan lain. Lohok ada Tuhan lain.
Asar ada Tuhan lain. Isya ada Tuhan lain. Sebab tu hang tak sembah Tuhan tu. Sebab hang ada Tuhan lain. Ya? Sebab tu Nabi kata apa? Dan Rasulullah kata, diberi balasan azab kepada orang yang tinggalkan solat. Berapa azab? 15 azabnya. Ini confirm. Ini sure, mutaakkad. Akid, mutaakkid, mutaakkad bahawa orang tinggal sembahyang ni pasti kena bala. Ulang balik, tinggal solat akan dibala oleh Allah, diazabkan oleh Allah, diseksa oleh Allah Ta'ala dengan 15, 15 bala. Bukan satu, balanya 15. Maka kita faham balik, memudah-mudahkan solat itu satu hal, meringankan solat itu hal kedua. Meringan, tak apa eh. Tiap pergi, tak apa, tak sembahyang pun, habis waktu ku qada. Itu tak mudah ke benda tu. Tak ingat-ingat benda tu. Tak apa eh, main sunat, sunat je pun. Tak apa, minta puas dia. Yang dia kalut, dunia. Akhirat, dia tak kalut. Dia tak kalut. Maka sebab tu ulama kata, kata Hasan Al-Basri rahimahullah subhanahu wa ta'ala, dia kata apa? Bila engkau nak berlumba, berlumba denganlah dengan orang yang mencari Allah, bukan mencari dunia. Ha? Kalau kau nak berlumba, nak fight, nak challenge, challenge dan berlumbalah kamu dengan orang yang mencari Allah Ta'ala, bukan berlumba dengan orang yang mencari dunia. Kerana dunia bukan Tuhan, Allah itu Tuhan. Berlumba kamu mencari Tuhan, jika benar kamu itu hamba kepada Tuhan yang bernama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kata Hasan Al-Basri rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Itu kata Hasan Basri. Dia kata apa? Dia kata, jika engkau melihat orang berlumba dengan soal dunia, kau berlumbalah orang dengan soal akhirat. Bila kau tengok orang berlumba pada soal soal dunia, berlumbalah kamu mencari redha Allah subhanahu wa ta'ala. Bila orang berlumba cari redha manusia, kamu pulun mencari redha Allah. Bila orang pulun pergi dunia, kamu pulun pasal akhirat. Bila orang pulun cari Tuhan lain, kamu carilah Tuhan yang bernama Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kata Hasan Al-Basri rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Jom pulun menanggung. Maka selama ini kita pulun ke mana? Kita pulun ke menanya ke akhirat lah. Apa hadis Nabi kata? Siapa pulun akhirat, rezekinya dijamin Allah. Siapa pulun hal akhirat, siapa mengaji kerana Allah, rezekinya Allah jamin. Ya? Siapa berkendak ilmu, man aradal ilma, siapa berkendakkan ilmu, takaffalallahu rizqahu, Allah pasti menjamin rezekinya. Hadis Nabi SAW, don't worry, jangan bimbang. Cari akhirat, carilah Allah, nanti Allah kirim rezeki, sebab rezeki daripada Allah. Contohnya, salat itu memberi redha Allah. Salat bagi redha. Dapat redha, Allah beri rezeki. Apa dalil? Simple. Dalil mudahnya, ayat ketiga surah Al-Baqarah. Siapa pulun sembahyang, pulun cari redha Allah, Allah berikan rezeki daripada Allah. Apa dalilnya? Dalil kata solat dapat redha. Sekarang solat bukan cari rezeki, tuan-tuan. Bukan solat dapat rezeki, bukan. Solat itu mencapai redha. Siapa dapat redha Allah, Allah permudahkan rezekinya. Dalilnya ialah ayat ketiga surah Al-Baqarah. Senang. Apa dia? Ayat ketiga surah Al-Baqarah. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة بدو ويقيمون الصلاة بدو
ومما رزقناهم ينفقون. Salat rezeki. Clear. Bila hampa tak salat, mana mai rezeki? Jenuh cari gitu. Sebab Allah kata wa mimma razaqnahum, rezeki itu kami yang bagi ke hamba daripada dia. Rezeki daripada Allah. Bila rezeki daripada Allah, tak payah cari Allah, tak dapat rezeki apa. Jadi jom cari Allah. Cari apa? Maksud cari Allah, cari redanya, pasti dia berikan rezeki itu. Tapi syaratnya, dapat rezeki kena buat apa? Ha, simpan. Bakhil. Kedekun. Kenapa nak buat? Dapat rezeki mawah? Nak dapat rezeki berkat? Rezeki yang bertambah-tambah apa dia? Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Apa dia yunfiqun? Belanja, nafkah kan. Salat dapat rezeki, belanja. Salat dapat rezeki, belanja. InsyaAllah. Dia termasuk orang yang beriman, bertakwa, yang Allah cintai. Cara gitu. Baik tuan-tuan muslim. Saya baca sikit, saya baca dari lagi insyaAllah. Baik. Maka Nabi kata, barang siapa yang memudahkan dan meringankan akan sembahyang, diseksa akan dia oleh Allah. Mana Allah akan seksa dia dengan 15 seksanya. Apa dia tuan-tuan? Kata Nabi SAW, seksa yang 15 itu dibahagi dengan beberapa tempat. Pertama, Nabi kata 6 seksanya dalam dunia. Sure. Di dunia ni kena 6 seksa. Masa hidup kena 6 seksa. Seksa ni apa dah? Seksa. Seksa. Seksa ni benda yang berat, yang tak menyeronokkan, benda yang tak melapangkan kita. Seksa. Nak kata nak nak bah apa macam banyak macam kami di Mesir kan, nak bah orang memang seksa pula sampai. Cari makan tak jumpa, kedai makan tak jumpa, perut lapar lah, seksanya cari kedai, seksa. Apa dia seksa? Benda yang menyakitkan hati, diri, pikiran, badan sakit. Maksudnya bila Allah bagi seksa pada orang tinggal sembahyang, mana Allah bagi kesakitan, Allah bagi kesusahan, Allah bagi keperitan, mana tak senang. Mana jawab dia? Dia tinggal sembahyang, hidup kamu takkan senang di dunia ini. Tak senang. Ha? Maka jangan cari sebab siapa hidup tak senang. Siapa pula kami ni kerja usah pagi petang lah. Anak saya ni kerja usah pagi, petang, malam. Sambung kerja pula. Habis petang berehat-rehat saat malam keluar menegar pula. Contohnya tak cukup lah siang. Kerja ni tuan, dia kata ustaz, pergi matahari balik bulan. Dia balik bulan mana? Pergi siang balik malam tu. Tapi tak senang-senang juga ustaz. Oi, pasal apa lah ustaz? Dia tanya saya. Tanya hamba. Jawapan dia ada kat hamba. Apa dia jawapan ustaz? Pasal apa hamba tinggal Allah? Tidakkah rezeki daripada Allah? Hamba yakin kau mana? Rezeki pada hamba sendiri. Kalau rezeki hamba sendiri, silalah. Tak mayang pun tak apa lah. Tak cari Allah pun tak apa. Pergi cari rezeki. Tapi kalau mengumut rezeki tak boleh. Kenapa rezeki tak boleh? Ustaz? Kerja banyak lah. Sebab itu kita faham balik, tuan. Kita faham balik. Kalaulah kerja banyak tu dapat duit, nescaya orang kontrak tu lagi banyak duit. Ya. Kenapa kerja siang malam? Nah. Contohnya buat jalan, buat jalan. Nak main daripada saya, daripada penaga nak main kebun merung ni, lalu ku apa mata manggih yang semua kan. Kepala betah ni, buat jalan tak habis lagi. Buat jalan tu tuang siang malam pagi petang buat jalan. Kalau depa tu nak orang kaya sebab kerja, depa lah orang paling kaya sekali pasal kerja. Tapi tak juga dia jadi kuli tu. Tak bos dia dah. Bos dia buat dia pun. Bos dia lihat main cekak pinggang pakai topi, gak pinggang nak kata-kata balik. Itu main pula ni. Panas tak kena apa tak kena. Hak tu kena panas ni, hujan panas-panas tu sampai orang hak buat bendera tu kira ganti dengan patung lah kira.
Sebab pasal tak nak kerja lah, ha, tak nak kerja. Siang malam pergi kerja, petang kerja. Maknanya kalaulah rezeki berpunca daripada kerja, pasti orang kontrak itu, kuli-kuli itu lagi kaya pasal kerja. Tidak juga lah. Okay, kita nanti akan pulang balik. Kalaulah kerja kuat tu dapat rezeki, pasti orang kerja kontrak tu kaya daripada semua orang pasal kerja tak berhenti. Tapi tidak juga pun. Nak buat apa? Rezeki bukan pada kerja kamu, rezeki bukan usaha kamu, rezeki datang daripada Allah Subhanahu wa taala untukmu bila ia redha akan dirimu. Baca hikam balik, baca hikam balik tuan. Ulama Atullah Skandri kata apa? Menafsirkan ayat ataupun buat satu apa, satu statement, satu kunci, kata kunci, tanda-tanda syirik Allah itu ialah kamu bergantung pada dirimu sendiri. Hikam pertama, min alamati al-i'timadi ala al-amali nuqsanur raja' inda wujudi dhalali. Hikam yang pertama. Apa hikam ni? Syirik. Apa syiriknya? Hang bentuk kat diri hang. Aku pandai, aku kuat, aku bijak, aku kaya, aku gantung kat hang. Bila gantung kat hang ni, mana syirik? Jadi tak mau gantung kat diri, ialah gantung ke Allah. Baik, saya baca hikam bangun ni juga. Hikam pertama, syirik pasal gantung dekat diri sendiri. Hikam kedua, bat tajrid, iradat ikut tajrid. Hikam nombor dua ni, dia syirik juga. Syirik apa? Syirik sebab hang gantung ke sebab. Ha, tu nak kesimpulan, nak faham hikam. Hikam pertama, syirik sebab bergantung dekat diri sendiri. Syirik kedua, hikam kedua, syirik sebab bergantung dekat asbab. Sebab pandai, sebab rajin, sebab kuat kerja, ya? Aku jadi guni pasal aku kaya, beli-beli macam. Dia gantung kat sebab. Ketahuilah, bergantung diri syirik, bergantung kat sebab pun syirik. Ha, kan? Jadi sekarang ni tuan, ya Allah sekalian, salat bukan bawa rezeki, tak. Redha Allah disebabkan kamu salat itu. Sebab itu salat tuan-tuan, kuncinya bila dapat salat, minta Allah redha kita. Bila dapat redha tu, baru dia tu ke rezeki yang tak sangka-sangka. Itu kunci-kunci dia kan? Jadi solat bukan dapat rezeki. Solat bukan dapat mendapat rezeki. Solat dapat redha, dengan redha mendapat rezeki. Jadi orang yang kerja kuat ni tak pasti lagi dapat rezeki. Sedangkan kadang-kadang orang tak buat apa pun dapat rezeki. Maka ulama kata apa? Hikam kedua. Dia kata apabila, ni saya baca sikit lah, apabila Allah mudahkan rezekimu atas dunia ni, hang tak perlu-perlu pun rezeki main mudah lah. Ya? Tak teruk pun, tapi rezeki main. Maka itu tanda Allah nak suruh kamu jadi ahli akhirat. Itu tanda Allah nak kamu tumpu akhirat. Jangan kacau dunia. Dunia aku bagi. Baik? Dan apabila rezekimu payah mereka kena kerja, maka itu tandanya Allah nak suruh kamu cari dunia untuk dapatkan akhirat. Dengan duit itu belanja untuk akhirat. Tapi kalau Allah Ta'ala tak bagi dunia ni, dia bagi mudah-mudah free, duduk saja dapat duit, itu tanda Allah nak suruh hang tumpu suruh akhirat. Inilah benda ni saya rasa, benda ni lah yang disebut oleh ulama, benda ni lah yang jadi kat para wali-wali kita yang dulu-dulu. Ngajak je pun, tak buat apa. Tapi rezeki mencurah-curah. Contohnya, Tok Guru kita. Tok Guru Pondok Kosna, zaman saya dulu. Dia ada lagi tapi tak majak lah. Siapa dia? Tok Guru Salatib. Tok Imam kena ya. Bukan kawan yang bangun negara tu kan. Tok Guru Salatib. Dia ni tuan-tuan, bukan buat apa, naik motor lah. Pagi-pagi, pagi subuh naik motor. Pergi pondok sat. Habis tu, habis kuliah dia, kelas dia naik motor. Tasbih tangan. Naik motor, menilau. Tak ada apa-apa. Tengok-tengok, tanya,
Tok Guru pergi mana nampak belah tu, pergi belah Balin, beli tanah belah tu, beli tanah belah tu. Hei, main duit kau lah, duit saja lah, tak apa-apa. Dia tanya, ni tanah siapa? Tanah Tok Guru. Bila beli? Tak tahu. Tanah pukul senar tuan-tuan, lembak tanah dia. Lembak tanah dia. Main kat mana? Duduk saja air lepas subuh, wiri, begitu, keluar ngajar sikit, balik rumah, begitu. Jadi lehuak main masjid, itu ya. Rupanya baru saya faham, orang-orang yang Allah beri rezeki mudah ni, Allah nak suruh dia sebar agama. Hari ini saya faham. Sebab yang tu, sebahagian yang tu, kita boleh rasa dah hari ini. Tak buat apa. Maknanya rezeki kita mudah-mudah ya. Minta maaf saya dan minta maaf ya. Saya nak keluar negeri kan, nak sampaikan ilmu di Selangor, di Melaka, di sebelah selatan sana. Saya tak nak terfikir kata nak boleh pakai Velfire. Tak pernah fikir kan. Bila ada jemputan sampai ke Seremban, sampai ke Melaka, sampai ke Selangor semua. Saya dah kata kereta yang dah kita belah habis lah. Saya kata yang ada kat saya dulu pun yang orang dua ikut lama tu lah. Yang tu boleh sampai KL pun. Saya tak pernah fikir lah. Tak pernah fikir kata nak dapat Velfire. Tak pernah fikir. Tiba-tiba satu hamba Allah main, dia call saya. Saya tak kenal dia kenal kita. Dia tahu Ustaz, nama saya sekian betul. Dia habang kenal nama dia lah. Dia duduk saya sekian tempat. Dia kata Ustaz, saya dapat tahu kata Ustaz nak ulang alik ke selatan apa semua ni. Jadi saya bersiap hati nak ambil share pahala dengan Ustaz. Nak buat apa? Saya nak beli Velfire bagi kat Ustaz. Mau tak? Tuan-tuan, dia tanya mau tak? Ni saya tanya tuan, mau tak Velfire? Mau tak? Orang nak bagi, mau tak? Hampa lebih dulu pada aku. Mau lah. Saya pun mau tuan. Pasal apa? Mudah urusan. Saya kata, iya ke? Dia kata, betul Ustaz. Ustaz nak mana? Saya baik muka ke? Saya baik bulan? Pulang ke Ustaz? Saya kata kena share aku tu. Dia kata saya boleh buat semua. Saya boleh baik muka, beli seketir ke Ustaz saya boleh buat. Tapi saya tanya Ustaz dulu, Ustaz nak macam mana? Saya tak apalah, kita share sama-sama lah. Macam mana? Saya pun nak bayar juga. Sebab saya pun nak pahala juga. Lah ni, tak apa. Lah ni, saya baik bulan. Saya kata kepada dia, baik bulan. Tuan baik muka sudah. Dia pun tak setuju. Lepas minggu, dua minggu, Auto City Juru telefon saya. Nama Encik, nama sekian, minta mai ke Auto City. Yes, berapa? Pasal ada Velfire dah siap untuk tuan ambil. Masya Allah. Dia apa ni color dia yang diminta oleh orang sekian ni untuk tuan, untuk color white, but we do not have white. Dia kata kami tak ada putih, we have a new one. Dia kata baru punya tapi black lah, orang nak bagi dah. Yang ni new special edition baru punya. Dia kata dicuk ni boleh tengok, setuju boleh ambil. Siapa pergi sana, mana dia tunjuk kereta semua, yang ni siap semua. Kalau ini more ini, if you want to do this, you take it. Kalau nak ni, ambil. Dah orang nak bagi tuan-tuan. Mau? Tuan-tuan, mau lah orang beri-beri. Mau lah? Mau lah. Pertama tak mau. Senang nak buat kerja. Maka nak buat apa tuan-tuan habak bang? Betapa bila nak buat urusan agama ni, jangan bimbang. Allah permudah urusan. Sulang boleh saya tak nak fikir saya nak pakai Velfire. Tak pernah fikir. Tapi hari ni jadi mudah nak keselakan, relax. Nak pergi kuliah pun senang. Sebab? Sebab betul janji Allah. Siapa yang jaga ibadat, siapa yang jaga hubungan baik dengan Allah, siapa yang salat, maka Allah kurniakan rezeki yang tak sangka-sangka. Hari ni nak pergi KL, nak air dia tu lah. Pada musim kot ni takkan naik atas tu pula nak. Orang nak kata kalau nak pergi belah mana, pergi mana pergi, nak pergi Terengganu ke mana ke, nak pergi mengajak sampai ilmu, saya share saham. Alhamdulillah. Maksudnya rezeki daripada Allah. Jika kita betul-betul nakkan agama dia tersebar, maka Allah pasti akan buat bagi kita mudah dan senang. Janji Allah. Baik tuan-tuan dan muslimin, baik. Maka orang-orang yang tinggal sembahyang, patah balik, orang tinggal sembahyang ni seksa dia ada. Berapa belah? 15. 6 akan diseksa di atas dunia. Bagaimana? Baik. Nabi kata apa lagi? 6 seksa, 15 seksa
6 seksanya dalam dunia, 3 seksanya pada waktu nak mati. Waktu tinggal sembahyang ni, waktu nak mati tu 3 azab. Azab lagi, seksa lagi. Maksudnya orang tinggal sembahyang ni nak mati, nak matinya penuh dengan seksaan, penuh dengan azab bagi orang yang tinggal sembahyang. Dia ada pun orang yang menjaga sembahyang, jaga solat, tak ada apa-apa. Dia lawan balik dengan apa yang disebut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, maka 15 seksa, 6 di dunia, 3 semasa nak mati. Banyak apa lah? 9. Lagi, Nabi kata lagi, 3 waktu nak matinya dan lagi 3 seksanya waktu ia berada dalam kuburnya. Sebelum mati 3, masa hidup dunia ni kena 6, masuk kubur kena tunggu 3 lagi. Lagi tinggal apa lagi? Dan 3 seksanya lagi waktu ia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Maknanya apa dia? Orang tinggal sembahyang ni daripada hidup sampai kiamat kena seksa. Sepanjang masa kena seksa disebabkan kau tinggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Daripada waktu dunia ni sampai kiamat, di padang mahsyar sampai jumpa Allah, kamu akan diseksa sepanjang-panjang masa. Kerana kamu tak berikan masamu untuk Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Yang ni kena habaqkan anak cucu kita lah tuan-tuan. Kena habaqkan anak cucu kita, jangan mudah-mudah sembahyang sangat. Ni mai sembahyang ni lah, ya Allah. Ni mudah-mudah tak ada sebab-sebab apa pun tinggal. Tak ada sebab musafir, tak ada sebab sakit, tak ada sebab tinggal. Alasan dia apa? Alasan tinggal sembahyang. Tak ada alasan tuan. Nabi kata dah, man taraka jihadan, barang siapa yang tinggal ia jihadan dengan saja-saja tinggal disebab engkar, kafir. Siapa tinggal dia dengan malas, munafik. Oh, aku tu munafik belakang kan. Siapa tinggal dia sebab malas, malas yang sembahyang, munafik. Tinggal dia kata apa siapa? Mana kena sembahyang, kafir. Kalau siapa dia kata tak sembahyang, tak sembahyang tu wajib atas dia, sembahyang tu tak jadi kisah, tak perlu. Dia kata tak perlu sembahyang, mana dalil? Kalau itu diengkar akan perintah Allah, hukum dia kafir ia. Maka tinggal sembahyang sebab malas, jadi munafik. Tinggal sembahyang sebab sengaja, bantah, kafir. Hukum dia apa? Hukum dia kamu. Kita tak hukum orang. Kita hukum orang. Kita hukum atas orang tu sendiri. Khabar kebenar ni ke anak-anak, paham sendiri lah. Okay? So, seorang balik. Kalau di rumah kita ni, mak ayah sembahyang, anak tak sembahyang, jadi guna. Kalau pula anak sembahyang, mak ayah tak sembahyang pula, jadi guna. Bermakna bercampur di antara kafir dengan Islam. Satu rumah, hak sembahyang lebih kata Islam, hak tak sembahyang jadi kafir, jadi munafik. Maka dalam rumah kita ni, bak sembahyang pecah 3. Islam ada, kafir ada, munafik pun ada. Tinggal serumah. Makan minum sekali, Allahu Akbar. Jadi macam apa? Kita dah gaduh menjadi macam Indonesia. Semua duduk ada. Satu rumah, Hindu ada, Kristian ada, Buddha ada, Islam ada. Kita gaduh mereka. Rupanya kita menjadi juga. Nah. Bila tinggal sembahyang ni, ketahuilah tinggal sembahyang pecah 3 dalam rumah kita. Hak sembahyang Islam, hak yang bantah tak mahu sembahyang kafir, yang malas jadi munafik. 3 geng duduk dalam satu rumah. Boleh duduk rumah sekali, boleh makan sekali, boleh minum sekali. Hak beratnya suami isteri, seorang sembahyang, seorang sembahyang, boleh tidur sekali. Allahuakbar. Hati hukum. Maka sebab itu tuan-tuan, tolong beratkan bak solat itu. Dan Allah pun kata, siapa yang meringankan sembahyang itu kafir, tapi siapa yang berat nak sembahyang, orang ni adalah orang yang tak takut Allah. Ayat 45 surah Al-Baqarah. Kau surat 2 bukan
Muka surat 9, 10. Nah, belah kanan muka surat. Firman Allah muka 14 dah, muka 14. Firman Allah Taala, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Solat jadi berat kecuali orang khusyuk. Apa orang khusyuk? Orang yang takut Allah, orang yang rindu Allah, orang yang sayang Allah, orang yang apa yang baik dengan Allah. Ya, buat solat. Baik. Jadi apa seksa yang kita boleh? Tengoklah apa seksa bahagian pertama, 15 seksa, 6 di kubur, 3 waktu nak mati, 3 dalam kubur, 3 waktu jumpa Allah. Maka sembah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa jua suatu baginya seksa dalam dunia ini. Nabi pun tadi tanya kepada sahabat, ya Rasulullah, orang tinggal sembahyang ni seksa dunia tu apa dia? Seksa dunia tu apa dia? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama, orang seksa tinggal sembahyang seksa dunia ni akan dihilangkan oleh Allah akan keberkatan umurnya. Kalau tinggal sembahyang di dunia ni, berkat umur tu hilang. Maknanya umur tu panjang tapi tak ada ibadat. Hari-hari habis gitu je. 24 jam habis. Buat apa? Buat apa? Buat apa? Tak tahu buat apa. Habis. Allah buat guna mana? Allah buat guna? Umur habis mana? Bangkit, tidur, pukul rumah. Pukul 11 pagi pun bangkit. Habis masa ya. Subuh tak bangkit. Umur panjang tu, umur panjang. Maknanya kalau umur satu hari tu 24 jam, pukul 11 bangkit, tak bangkit tidur 24 jam dah. Pukul 5, tak bangkit. Kita boleh 6 subuh. 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, 11. 5 jam buang. 5 jam buang mamuk tu ya. Pasal tak bangkit. Bangkit pukul 11. Subuh tak bangkit. Pukul 11 pun bangkit. 5 jam hamba buang mamuk. 5 jam buang mamuk. Maka berkatan umur ketika itu bukan 24 jam. Kamu seolah hidup pada hari itu 5 jam dah buang dah. Bila orang asap nak sembahyang pula, buang lagi umur. Mana umur kamu seolah-olah kamu hidup di dunia ni. Walaupun panjang 70 tahun pun, seolah kamu hidup sebanyak 7 hari saja kot. Sebab keberkatan umur tu dah hilang. Apa maksud keberkatan umur hilang? Umur tu ada, tapi ibadatnya tak ada. Ha, kalau gitu tengok balik kita buat apa? Tengok mana? Bila berkat umur hilang tu mana? Dia tak sembahyang apa-apa. Quran, ada masa baca Quran tak baca, ada masa zikir tak baca, ada masa mengaji tak mengaji, ada masa solat tak solat, ada masa apa buat kebajikan tak buat kebajikan, habis umur itu je. Yang ada habis masa tentu masuk malam. Di sebelah makit, 12 kerja mata makan-makan sikit, makan kenyang pula, mengantuk, tidur pula. Okey, 2 petang. Makit-makit 2 petang ni tengok, 3 petang makit-makit tak buat pula. Tengok minum petang pula, lepas tu tengok ada bola sepak, sepak bola sikit. Masuk maghrib, maghrib bukan balik rumah, maghrib. Lepas tu kawan ajak pergi kedai pula, duduk kedai pula. Sampai Aisyah, balik rumah mandi-mandi, tidur. Kelupan nak bangkit, subuh tak pergi lah esok. Subuh tak pergi juga. Atau mari balik Aisyah, mandi-mandi, kawan ajak jom, cakotia pula. Tahu tak, sungai dua, ke 12 malam lah. Cakotia pula, 12 malam, telur ayam dibasuh. Bihanom ha? Ku 12 malam sampai 3 pagi sembang-sembang balik rumah. Mengantuk subuh tak jaga. Ke 11 esok bangkit. Habis masa gitu ya. Habis masa tak ada punca, tak ada berkat kerana kamu diangkat keberkatan. Umur panjang tapi ibadat tak ada. Tengok kita. Kena tengok kita balik. Ibadat tak kita pada setiap hari. Ada banyak dah ibadat kita buat setiap hari. Ada solat sunat kita buat tak? Ada Quran kena baca? Baca tak? Nah. Ada kitab kena baca? Baca kitab tak? Ada mak boleh tolong? Tolong tak? Ini semua benda bermanfaat. Baik. Maka kata ulama, tanda-tanda kamu itu mendapat keredaan Allah
ialah masamu itu ada manfaat. Tanda-tanda engkau mendapat redha Allah ialah masamu itu ada manfaat dia. Tolong mak boleh, tolong ayah boleh, tolong kawan boleh, tolong guru boleh, tolong ustaz boleh, tolong orang kampung boleh, boleh belaka manfaat umum. Jadi yang pertama sekali, kata Nabi SAW, apabila kamu tinggalkan salat atas dunia ini sisa pertama, umur kamu habis tanpa faedah dan keberkatan. Faedah tak ada, guna tak ada. Maka jadi dia ke bahasa kasar dah, hidup tak ada guna. Kau lalang bagus juga. Lalang ada guna juga. Lalang pun ada guna, apa guna lalang? Akak lalang buat apa? Buat ubat. Bila jadi ubat kan? Ni tak ada guna apa langsung ni. Pada agama pun tak guna. Pada keluarga pun tak dapat berguna. Pada kawan-kawan pun tak dapat guna. Sebab umur kamu hilang keberkatan. Baik, itu satu. Yang kedua. Apa siasa yang kedua? Siasa kedua tinggal sembahyang di dunia ni. Yang kedua. Dihilangkan oleh Allah akan rezekinya. Tinggi sembahyang punya pasal Allah hidangkan rezekinya. Kerja ada, rezeki hilang. Kerja ada, tapi rezeki itu Allah hilangkan. Tak cukup. Gaji berapa? 1,000 Ustaz. Eh banyak 1,000. Tak cukup Ustaz. Oi, tak cukup. Berapa cukup? 3,000. Puluh-puluh kerja dapat 3,000. Tak cukup juga. Maksud apa? Cukup pak Ustaz, kereta kosak sedia. Ha, ambil kau. Ha. Nak cerita panjang tuan. Nak cerita panjang. Ada seorang kawan saya pondok dulu, bila habis pondok, dia tak habis pondok lah, dia berhenti sebab ikut ayah dia balik Pendang, buat Pendang. Jadi orang kaya. Short cerita. Jadi orang kaya. Saya jumpa dia dekat Din, kedai-kedai kebakar lama tu. Lamalah tak jumpa pondok, tak jumpa. Lepas apa mengaji beberapa tahun, dia berhenti awal. Dia tolong ayah dia, dia orang Kedah. Balik kampung, tolong ayah dia. Belah Pendang dia buat ayam. Buat Pendang. Kawasan dia duduk sebelah Pendang, Kedah. Balik kampung, tolong ayah buat Pendang. Ayah dia, kaya, ada Pendang luas, dia ambil alih. Traktor sendiri ada, ayah dia. Lori sendiri ada, pribadi ni. Dia pun ambil alih. Balik jaga Pendang. Last saya jumpa dia dekat kedai, dia kedai didikan bakar kat Al Batis lama tu. Kan baru ni lama. 5-6 tahun lepas saya jumpa dia. Saya tengok dia kot jauh. Dia ni macam aku nak kenal. Dia tengok saya nak kenal, saya tengok dia nak kenal. Lama-lama apa jadi? Sebelum makan ikan, saya bang tu. Tanya dia. Nama saya sekianlah. Saya tanya, Man, itu kuman. Hang lah. Dia sebut, ni aku. Lama lepas tu salam-salam peluk-peluk semua. Tanya dia, awak teruk ni, belemuh teruk ni. Dia kata, aku tahu lah buat Pendang. Kata, takkan benih itu. Dia kata, memang aku buat Pendang. Dia kata, mainlah aku ambil, kita ambil nasi bingung sembang dulu. Sembang. Apa dia maksud saya, tuan? Daripada dia toke ban padi, sampai jadi kuli kepada toke. Dulu dia toke. Kuli itu jadi dia jadi kuli. Lalu kuli jadi toke, dia jadi kuli balik. Dia kerja dengan kuli dia lama. Bawa luri. Dia pun cerita kat saya, betapa dulu ni aku juah sangat, kata dia, bila aku kaya aku mula tinggal sembahyang, tahu tak, sembahyang aku tinggal macam-macam dah. Bila kaya ni, tiba Allah buat apa? Allah buat tak semena-mena, driver aku bawa trailer padi. Dia cerita main dua trailer ni, dia nak mula junam ni, dia punya perniagaan dia padi ni. Dua trailer berhenti tepi jalan, driver nak makan nasi, tiba-tiba terbalik pasal tanah runtuh. Dua lori trailer, dua-dua sekali masuk ban, habis padi dua trailer kan. Jadi nak kena kampui balik, nak kena lori pun nak kena angkat, padi nak kena ganti orang apa semua, hutang banyak, lama-lama jadi berhutang down tu. Lain-lain driver dia tu ataupun kuli dia buat bisnes sikit, jadi net juga buat padi ni. Dia tak ada kerja, jadi bankrupt. Dia kerja dengan kuli dulu dia. Ini nasihat aku, dia kata. Pasal apa? Antaranya, sebab aku ni tinggal Allah Ta'ala. Allah angkat rezeki aku.
Masya-Allah. Kalau benar itu betul lah. Nabi kata apa? Siapa-siapa yang mempermudahkan meringankan solat, siksa kedua Allah akan hilangkan rezekinya. Hak yang mengaji kalau tinggal sembahyang tak faham-faham apa itu maksud hukum. Sebab Allah angkat rezeki. Yang mengaji kalau tinggal sembahyang rezeki ilmu tak boleh. Tak faham ustaz abang aku lain, faham aku lain. Tinggal sembahyang. Sama-sama subuh pula tinggal. Lingkup. Quran pun payah ngapai, apa pun tak masuk. Faham pun tak faham. Pasal Allah angkatkan keberkatan rezeki. Atau yang keduanya, pertama Allah angkatkan berkat umur. Yang kedua Allah hilangkan rezekinya. Apa rezeki? Rezeki ni bukan duitnya. Rezeki itu apa saja yang datang daripada Allah rezeki, semua diangkat balik oleh Allah. Kau tarik balik. Sebab dia hak Allah. Bila-bila masa Allah boleh balik. Maka sebab kamu tinggal Allah, Allah tarik rezeki yang datang daripada Allah untuk kamu tu. Itu jangan mengeluh. Kita dapat dia ni ramai orang mengeluh susah hidup, macam-macam hal yang anu yang ni macam-macam dia kata. Kerja banyak tapi tak kaya-kaya pun. Kan. Bila buat kerja banyak tak kaya, tengok tiba-tiba orang sebelah rumah kaya. Mula dengki. Jadi gitu pula. Ya. Yeah? Baik. Yang kedua pada Allah hilangkan rezekinya. Yang ketiga, minggu depan apa bulan depan kita sambung balik dah. Dan yang ketiga dihilangkan oleh Allah Taala tanda sekalian orang yang soleh pada mukanya daripada cahayanya. Yang ketiga, apa dia? Allah cabut wajah berseri itu ada. Tak ada lah. Tak nampaklah wajah sebagai orang yang beriman. Tak nampaklah wajah sebagai orang yang soleh. Tak ada. Sebab itu tuan-tuan, boleh beza. Orang sembahyang, orang tak sembahyang, beza. Dalam rumah kita boleh beza. So, tengok oleh ni dalam rumah. Anak rajin sembahyang dengan anak tak rajin sembahyang, jauh beza. Dia punya jenis dia macam lain, dia punya ketegak dia lagu lain. Anak tinggal sembahyang, ketegak dia, Allahu Akbar. Tapi anak yang boleh sembahyang, jaga solat, dia punya perwatakan yang berbeza. Clear, ni nampak terang. Sebab tanda orang soleh Allah beri dan tanda Allah soleh Allah angkat dengan solat itu. Ha, kan? Lepas tu kita dapat dia ni orang tinggal sembahyang nampak. Wajah dia nampak. Nampak apa? Nampak hilang cahaya nur daripada wajah orang tinggal solat, tinggal masjid, tinggal solat ni bahaya besar kerana Allah cari dan Allah cabut cahaya itu. Tak nampak lah. Nampak orang kafir sama dengan muka dia. Muka dia sama macam kafir. Sebab dia tengok nah. Orang kafir dulu bila dia masuk Islam, wajah dia berbeza. Nah, tu clear nampak. Contohnya ramai orang yang dulu dia non muslim. Dia agama Hindu, India agama Hindu, Cina agama Buddha. Bila masuk Islam ni lain. Wajah dia macam lain. Kan? Saya ada satu orang saya duk pi di di sebelah Perak sana. Dia India tapi dia apa dia mak ayah dia tinggal ke orang Islam. Pasal mak ayah susah, tinggal anak dia ke orang Islam. Waktu dia umur setahun dua tahun. Jadi mak ayah ni bela, orang Islam bela. Bela daripada umur setahun dua tahun sampai masuk Islam. Jadi Islam. Dia tengok orang sembahyang-sembahyang lama-lama dia pun habaq dia bukan Islam. Dia pun ajak dia mengucap macam dia mengucap umur 10 tahun dia kata. Masuk Islam umur 10 tahun. Tapi hari ni tuan dia dah dia jadi profesor dalam satu apa satu di University USM. Dan doktor, profesor. Dia India tapi Islam. Saya tengok muka dia tak macam India lama lah. Wajah dia lain. Walaupun dia ada asmar, asmar mana hitam manis tu, tapi wajah dia Allahu Akbar. Masjid, dia tahu kalau masjid. Bahagian apa? Pasal dia profesor, orang bagi berikan dakwah kat dia. Dia ada course ya, untuk berada pergi kuliah tempat dia. Tapi dia India, asyik dia ni, saya ingat lah. Rupanya patut nama dia ada belakang juga, ada nama India dia. Rupanya dia bukan Islam awal tapi Islam umur 10 tahun dibelah. Allah bagi dia. Tapi cerita apa tuan? Wajah dia seri. Cahaya Islam itu anda.
Tapi sebaliknya, orang-orang Islam yang Allah beri cahaya, tapi bila mana tak solat, Allah cabut cahaya. Nampak jelas wajah ni. Tak ada beza orang kapiak dengan dia. Tapi dengan solat boleh beza, boleh kenal. Di dunia boleh nampak dah. Siapa tinggi semayang, wajah kafir. Siapa jaga semayang, wajah muslim ada. Baik, ha, tiga benda yang kita bincang ni, sembilan suku belajar. Baik, itu baru tiga. Nanti kita sambung lagi, insyaAllah. Dan satu hadis Nabi saya nak tutup dalam bab solat ni, tuan-tuan, untuk memperkemaskan kita punya ilmu. Satu hadis Nabi SAW yang saya nak kongsi sesama dengan tuan-tuan. Hadis tentang apa? Hadis tentang solat. Apa hadis dia? Kata Nabi SAW, mafhumnya, barang siapa yang berwuduk, Nabi kata dalam hadis Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, kata Nabi SAW, hadis ni ada dalam kitab hadis Bulughul Maram. Baik, hadis ni ada dalam kitab Bulughul Maram muka 101 sebelah kanan, ada ayat dan hadis atas sekali. Hadis daripada Rabi'ah bin Aslami, Ka'ab Aslami radhiyallahu anhu, tentang bab salat ini. Nabi kata apa? Nabi ceritakan, Rabi'ah Aslami ini cerita bahawa satu malam aku bersama Nabi SAW. Baik. Satu hari kata Rabi'ah Ka'ab Aslami, dia kata satu hari aku bersama Nabi. Aku duduk dengan Nabi SAW. Tiba-tiba masuk waktu sembahyang, Nabi kata, ambilkan air wudukku. Maka Ka'ab pun, Rabi'ah Aslami ni pun, dia pun ambil wuduk. Ambil air nak jurih Nabi, nak jurih wuduk untuk nuduk Nabi SAW. Bila mana dia tuang air dekat Nabi SAW, nak basuh muka, basuh tangan semua, Nabi kata kat dia, bila dia ambil air, sebelum Nabi wuduk, Nabi kata kat dia, ya Ka'ab. Nabi tahu Ka'ab ni ada benda dia kat dia. Maka Nabi kata kat Ka'ab Aslami Rabi'ah ni, Nabi kata dia, hana minta apa sebenarnya ni? Hana tolong juga ayak kat aku ni, ada benda. Oh, ada benda ke? Lebih kurang aku tu dah. Nabi kata dia, ya Ka'ab Rabi'ah, Ka'ab, mintalah, nak minta apa. Bila dia nak tuang ayak wuduk kat Nabi ni, maka Nabi kata kat dia, mintalah, nak minta apa. Kan? Nabi pun kata kat dia, maka Rabi'ah Ka'ab ni kata, Rabi'ah Al-Aslami ni kata, bila Nabi kata mintalah, sal, Nabi kata sal, mana mintalah. Maka bila dapat can aku tu, dia pun minta kat Nabi satu benda. Kan? Maka minta apa? Dia kata, ya Rasulullah, kalau dah boleh minta ni, mintalah. Izinkan aku, ya Rasulullah, kalau dah boleh minta ni, aku minta kepada kamu, izinkan aku satu benda. Nabi kata, nak minta apa? Izinkan aku satu benda, boleh tak? Nabi kata, ya, minta. Aku nak apa-apa, aku nak apa? Aku nak izinkan. Maka dia kata, ya Rasulullah, izinkan aku menjadi peneman kamu dalam syurga, boleh tak? Dia minta kat Nabi gitu. Rabi'ah Aslami ni minta gitu. Izinkan aku menjadi penemanmu ketika kau masuk syurga nanti. Aku masuk dengan kau, ya Rasulullah. Aku nak teman kamu masuk syurga. Boleh tak? Nabi jawab apa? Dia kata, ada lagi nak minta tak? Selain daripada itu, dia kata, huwa dhaka. Itu saja, ya Rasulullah. Aku tak mahu dah. Yang tu saya aku nak minta. Tak minta yang lain lah. Minta apa? Minta nak jadi peneman Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam syurga. Masuk syurga dengan Nabi. Masuk gitulah. Maksudnya dia minta masuk syurga dengan Nabi. Baik, Nabi kita minta apa lagi? Tak mau minta apa dah. Biar dia tak minta apa dah, Nabi kita bagi dia, kalau begitu, kalau hang nak minta aku tolong hang masuk syurga dengan aku minta satu kat hang. Dia minta kat Nabi. Dia minta kat Nabi satu benda. Nabi kata, boleh. Tapi sebelum aku tolong hang, aku minta hang tolong satu benda, boleh tak? Kita apa, Rasulullah?
Nabi kata, kalau hang nak teman aku dalam syurga, aku minta hang tolong aku seluruh benda. Dia kata apa Rasulullah? Nabi kata, a'inni, hang tolong kau, hang tolong diri hang sendiri. Ha, kan? Apa tolong apa? Hang tolong diri hang bikasrati sujud, dengan memperbanyakkan sujud pada Allah, pasti ku bawa hang ke syurga. Maknanya apa? Tolong sembahyang tu bagi banyak. Maknanya apa? Jaga salat itu, jaga rokok, jaga sujud bagi banyak-banyak. Sujud bagi banyak-banyak. Mana apa sujud banyak ni? Sembahyang bagi banyak lah maknanya. Nabi kata apa? A'inni, tolonglah dirimu sendiri bikasrati sujud, dengan kamu memperbanyakkan salat dan sujud pada Allah Ta'ala. Kalau anak temanku syurga, sila buat yang ni. Apa maksudnya? Sila jaga salat itu, sila salat bagi banyak-banyak, sila sujud bagi banyak-banyak, pasti engkau akan dapat teman aku dalam syurga nanti. Nabi clear ke tu lah. Jadi tuan-tuan ketahui dah bahawa sesungguhnya salat yang kita buat banyak-banyak ni, sujud banyak-banyak kali ni, akan anugerah Allah Ta'ala, Allah akan bagi kita dapat masuk syurga dengan Nabi SAW. Syaratnya, tolong jaga salat ini. Dapat. Kan? Itu kelebihan dia. Siapa tak jaga salat, wala syurga, wala jannah, wala apa. Syurga pun tak tahu, apa tak tahu. Bila syurga tak tahu, dapat apa? Kan? Bila tak jumpa syurga, dapat? Na'uzubillah min zalik, kemungkinan neraka yang akan dia perolehi. Bila syurga tak jumpa, akan jumpa neraka. Kalau tak jumpa neraka, akan jumpa syurga. Sebab di akhirat hanya ada dua tempat sahaja. Between, in between. Baina jannah wan nar. Syurga ke neraka? Kalau tak jumpa syurga, neraka. Kalau tak jumpa neraka, syurga jawabnya. Duanya. Jadi ketahuilah tuan-tuan, kata Nabi SAW hadis ni, solat itu pembuka akan pintu syurga daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekat saja malam ni insya-Allah, kita jumpa lagi pada bulan depan pula, simak tadi tu. Insya-Allah kita jumpa lagi pada minggu depan atau bulan depan dengan izin Allah Taala. Banyak-banyak sekat-sekat rasa bahasa. Mudah-mudahan apa yang kita diminta untuk baca ni, kita baca balik, peringat baliklah anak-anak kita khususnya. Supaya apa? Jaga salat, dapat rahmat Allah, dan jaga salat jemaah itu kalau boleh di masjid. Kita kerahkan anak-anak kita, meramaikan rumah Allah, dan dapat rahmat, dan azam-azam akan dibuang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya apa dia? Ulang balik, jom kita jaga kita. Jaga apa? Jaga salat kita, jaga ibadat kita, jaga masjid kita, kita jaga. Ikut SOP yang dimasukkan oleh MKN, ikut. Dan yang paling penting, jom belajar ikut SOP Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya akan selesai dengan izin Allah. Wallahu a'lam. Aku qulana astaghfirullah al-azim li wa lakum, sal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru fa yafuzul mustaghfirin wa nayyatibin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa lana wa rahmaka ma rabbayna sayra inna jami'al muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna 'ilman nafi'an wa 'amalan salihan maqbulan. Allahumma ja'alna min alladhina yastami'una qawli fattabi'una ahsanah. Allahumma ja'al jama'ana hadha jama'an marhuma wa tafarquna ba'di tafarqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi 'alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.